Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengajian kita hari Ahad malam Isnin. Kita sambung semula daripada doa-doa dan perkara-perkara yang mesti dijauhi dalam kehidupan kita. Jadi, kita masuk dulu di dalam doa. Boleh 2-3 doa untuk kita jadikan sebagai amalan dalam kehidupan kita pagi dan petang. Masuk doa yang ke-9 dah. Muka 2. Hak kita tanda muka tu. Iaitunya doa yang mula dengan asbahna ala fitratil Islam. Doa ni bacanya asbahna ala fitratil Islam. Kami berada di waktu pagi di atas fitrah kesucian Islam. Fitrah al-Islam ni maknanya Islam cuci lagu mana, kita pun duk gitulah pada waktu paginya. Wa kalimatil ikhlas, dan di atas kelimuh ikhlas, maknanya perkataan yang kita sebut semua adalah menjadi kesucian dalam kehidupan kita. Wa dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan berada di atas agama nabi kami, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa millati abina Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, dan di atas jalan agama juga, maknanya tok nenek kami Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Hanifan, maknanya dalam keadaan cuci, bersih, musliman, dan menyeruh diri. Wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim itu tidak termasuk di kalangan orang-orang syirik. Ini doa ni kita baca agak masa mana ni? Inda sabah. Dalam cong dia tulis adik tepi tu tak? Inda sabah, ketika bangun waktu pagi. Pagi-pagi lepas ada semaya subuh, molek nalah kita baca hak ni. Ha, jadi dia tulis dalam cong so lagi ni, kanan Nabi SAW yadu'u biha. Adalah Nabi SAW selalu berdoa, maknanya baca doa ni. Ha, ni kita hak selalu baca azkar nabawiyah. Ingatlah, ingatlah hak ni. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Habis dah. Itu 9 dah. Saya tanda mula daripada muka yang pertama 9 dah. Masuk yang ke-10 pula. Pokok kita pun tolong tanda dah. Ada kalai belakang dah anak orang. Okay. Tolong tanda 10 berapa-berapa. Kalai tu dah kita pinjam untuk ngaji ya. Kertas tu hak kita dah. Mari doa sekali lagi, iaitu doa baca pagi dan petang. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika. Wahai Allah, ma asbaha bi min ni'matin, apa sahaja yang yang apa ni nak terjemuh, apa sahaja yang menjadi kebaikan kepada aku pada waktu pagi. Gapo atik min ni'matin, dari nikmat-nikmat. Au bi ahadin min khalqika, atau yang kamu beri kepada mana-mana orang. Bi ahadin tu maknanya mana-mana orang. Min khalqika, mana-mana satu dari makhluk kamu. Faminka wahdaka, maka nikmat tu adalah daripada engkau sahaja yang maha maha esa, maha satu ya, ya Allah. La syarika laka, dan apa la syarika lak, maknanya tidak ada sekutu bagi engkau. Falakal hamdu, bagi engkau lah segala kepujian. Walakas syukru, dan kepada engkau lah
kesyukuran, maknanya kami semua ni nak syukur, nak terima kasih kepada engkau. Ha, ni doa ni sabahan wa masaan, maknanya pagi dan petang. Ha, nak baca ada apa? Syukra yaumihi wa lailatihi, iaitunya orang yang hak baca doa ni tanda katanya dia sudah pun tunai. Ada tu maknanya tunai. Nah, ada baca dia tunai. Syukra yaumihi, syukur pada harinya, wa lailatihi, dan malamnya. Ha, ni tanda katanya kita nak syukur, nak terima kasih kepada Allah. InsyaAllah dengan kita baca doa ni, termasuklah kita dari gurungi orang-orang yang yang syukur. Ha, tu yang ke-10 dah. Ha, tanda pula yang ke-11 pula. Allahumma inni asbahtu, wahai Allah, sesungguhnya aku berpagi, maknanya aku hidup di waktu pagi ni, ushiduka, aku bersaksi engkau, maknanya aku mengaku dengan engkau. Wa ushidu hamalata arshika, dan aku bersaksi juga, maknanya aku mengaku malaikat-malaikat yang duk pikul arash engkau. Hamalata ni maknanya yang duk mikul, malaikat-malaikat yang duk pikul arash engkau. Wa malaikatika, dan semua malaikat-malaikat engkau. Wa anbiyaika, dan semua nabi-nabi engkau. Wa jami'i khalqika, dan semua makhluk engkau, maknanya kejadian yang Allah Ta'ala buat, menata manusia, angin, semua ni, jenis-jenis makhluk ni. Bi'annaka, bahawa engkau sahaja, bahawa sesungguhnya engkau, antallahu la ilaha illa anta, bahawa engkaulah Allah, tidak ada Tuhan kecuali engkau sahaja. Wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka, dan aku bersaksi juga bahawa Nabi Muhammad adalah hamba-Mu dan rasul-Mu. Baca alif petang pula ni nak. Wa fil masa yaqul inni amsaitu, tukar daripada hak pagi asbahtu tu jadi amsaitu, ushiduka wa ushidu hamalata arshika. Ah tu tukar sikit ya. Ha ni baca 4 kali waktu pagi, 4 kali waktu petang. Nabi royak di dalam satu hadis katanya, man qalaha arba'an, siapa yang bacanya hak sat ni tu, doa yang ke-11 sat ni, 4 kali, a'taqahullahu minan nar, maka Allah akan menyelamatkan ataupun memerdekakan nyu dari api neraka. Ha ni tengok kelebihan yang kita baca doa saat ni. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikatika wa anbiyaika wa jami'i khalqika bi annaka antallahu alladhi la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa rasuluka abduka wa rasuluka. Ini nah doa kita berhenti sekarang ni dah. Hak pasal yang doa-doa ni, kita masuk pula di muka, di muka lain pula. Ha tu muka hak kita ngaji pada malam ni, pada malam hari Jumaat, malam Sabtu baru ni, duduk di muka berapa? Muka 8. Muka 8 dah. Ha tu muka 8. Ha bagi kita tengok pula mailik ya, ada siap-siap dah nombor. Nah kita belajar 1 sampai 9 baru ni. Malam ni kita belajar 7, 8, 9 dan seterusnya mengikut keadaan masa dah. Iaitunya yang ketujuh, perkara-perkara yang dilarang dan dijauhi daripadanya. Yang ketujuh, syaribul khamri, baca situ syaribul khamri, iaitunya orang minum arak. Na'udzubillah min zalik. Ini jauh, orang-orang Islam sama sekali tak boleh duk hampir dengan arak, duk hampir dengan benda-benda yang dilarang. Sebab apa tu? Nabi royak di dalam satu hadis. Ya wak mari hadis belakang ni. Dan wak mari tajuk apa tu hadis. Nabi katanya la yadkhulul jannata mudminu khamrin. Tidak akan masuk syurga orang minum arak. Mudmin maknanya orang minum.
Ha tu, bahasa Melayu kita pun sebut juga dak? Hmm, ya tu minum teruk tu. Ha tu kita faham lalu bukan ada minum air. Nah, dia sebut-sebut minum tu jangan dah tu. Ah teruk tu, minum tu. Nah, siang malam. Wala mu'minun bisihrin, dan tidak masuk syurga juga orang yang yang percaya kepada sihir. Sihir ni bukan orang dia buat silap mata tu tak. Sihir-sihir ni maknanya orang buat sosokaro dalam air, atas pasir, tu ataupun buat dalam bekah sosokaro. We nampak bekah mi pun dalam kehidupan manusia. Ni tak boleh masuk syurga juga ni. Yang pertama, orang yang minum arak dan orang yang percaya kepada ahli sihir. Dia cari tok bomoh hatu, tok menengok, tok nujung, tok gapo jalan belaka tu. Dia panggil sihir belaka. Wala qati'u rahimin, dan tak masuk syurga juga orang yang putus silaturahim. Qati' maknanya putus. Orang yang buat jadi putus rahimin. Waris-waris. Tak tegur, baloh. Ha tu tak sempat kecek. Ha ni tiga perkara dah yang Nabi royak. So lagi hadisnya, man syaribal khamra, sesiapa yang minum arak, lam tuqbal lahu salatun 40 lailah, tidak diterima baginya semaya 40 malam. Maknanya 40 hari dah. Orang ada minum arak sama ada mabuk tak mabuk sikit banyak, maka Tuhan tak terima semaya dia 40 hari 40 malam. Lepas tu bukan arak hendak beli di kedai ni. Hak buat sendiri pun jalan juga. Masuk belakang ni dinamo katanya arak ni daun ketong hendak rebuh. Nah. Lepas tu hendak cocok, hendak isak, hendak gapo semua tu jalan belakang. Tuak masel. Hanya lah dia masuk, masuk dalam namo katanya arak benar hak memabuk dan pening. Ha tu jalan belakang. Masya-Allah. Yang kelapai al-kadhib, baca dia al-kadhibu, iaitunya bohong. Putih bohong. Nabi ayat katanya wailun, nengakolah ataupun celakolah, lillazi yuhadithu bilhadith, bagi orang yang kecek satu percakapan. Maknanya orang yang suka kecek. Yuhadithu ni maknanya kecek, bercakap. Bil hadis, dengan percakapan. Liyudhika bihil qawm, untuk meketawakan. Kalau dia kita terjemuh jadi kena mengetawakan, tapi orang tak faham mana, untuk nak wisuka orang. Untuk jadi kecek-kecek tu nak jadi orang ramai pakak boleh suka. Khah belakang. Fayakziba, maka orang tu dia kukreng, bohong. Ambil cerita tu bukan hak sungguh hal ini berlaku, tapi kecek bohong. Nak we orang tu boleh suka ramai-ramai. Lepas tu Nabi royak sekali lagi, wailun lahu, wailun lahu. Dua tiga kali Nabi kata. Maka nengakalah baginya, nengakalah baginya. Ataupun soal lagi, celakalah bagi orang ni, nasib tak baiklah dia. Ha, sebab tu kita jangan duduk ambil cerita hak tak berlaku sungguh ni, tapi kita duduk pergi royak. Pergi royak lagi mana nak jadi orang ramai boleh suka. Dia boleh suka nampak katanya kita pandai kecek. Dia duduk dia kecek benar sungguh. Tak ada, tak ada cerita nakal, tak sedap weh. Ha tu supaya kita duduk atas kereta ke, duduk di kedai kopi, duduk mana-mana jalan belakang tu. Kalau naik kereta, mula-mula start kereta, mula kereta lagi. Kalau dia pakai duduk dia belakang, dia tak sedap dah. Bukan tak boleh kecek atas kereta. Boleh kecek, tapi jangan duduk kecek benda-benda yang benda haram. Tu tak? Terutamanya, pasal gugu, rapat. Dia tak sedap kalau dia duduk atas kereta, tak kecek. Ha, tu, suka kecek. Kecek ni jangan alik. Ambil cerita tu, cerita ni, kecek ruang tu, ruang ni. Kita jadi berpedoh. Tak apa kita kecek. Nah, jangan sama sekali kita duk ambil cerita orang tu mari duk kecek, mari duk royak, siapa kau duk buka urut pedah dia. Ha ni tak molek dah. Atau apatah lagi kecek nak suka-suka wak go tu, wak go ni, padahal benda tak ada berlaku sungguh ni. Kita duk
korek cerita nak jadi cerita. Habis situ dah. Yang kesembilan. Yang kesembilan ni iaitunya at-tajassus. Baca dia at-tajassusu. Ha, ni buh baris semua. At-tajassusu. At-tajassus maknanya apa? Risik-risik rahsia. Itu maknanya dalam bahasa Melayu dipanggil mengintip rahsia. Takut tak faham tu sebab tu jadi mudah-mudah. Risik rahsia, ikutlah. Saweng ha ke apa? ความ lab ของ คน อื่น. Ha, tu duk cari rahsia orang. Okay. Iaitunya Nabi ayat di dalam satu hadis, "Wa man istama'a ila hadithi qaumin," sesiapa yang duk nak cari-cari, duk berenge apa? Rahsia, bukan rahsia dak. Ha ila hadithi qaumin. Duk dengar betak telingu orang-orang duk kecek. Wahum lahu karihun, padahal tu we haksa dia tu beci benar. Kalau orang duk kecek ha dia. Ha tu supaya kita lah misal katanya kita buat gapo-gapo, ada silap, ada salah, ada tak kena, malu muka kok orang. Orang duk ambil cerita kita duk gi royak rata. Kita dah kita tahu kita marah dak? Marah. Kita tak kena rahsia kita ni orang duk gerak royak rata. Kita mengaku katanya kita buat gapo-gapo tak kena. Ha ni ada belaka dah tuk weti dia panggil. Tuk weti ada belaka orang pasal buhi kecek benda orang. Keburukan dia sendiri dia tak royak. Hak orang yang nak royak. Ya tu buat ga tu dia ni buat ga ni. Tak kena ga tu tak kena ga ni. Tapi tak ada orang royak aku ni lagu tu lagu ni. Hak tak kena. Masya Allah. Nah, Nabi kata kan, subba. Subba ni maknanya disumat. Tak. Subba ni maknanya dibubuh. Fi uzunihi, di dalam telingonyo. Al-anuku yaumal qiyamah. Iaitunya timuh. Temaga. Hak panah tu. Dia ke tengah-tengah-tengah gelegak tu. Gelug-gelug-gelug-gelug. Puak. Dia bubuh dalam telinga. Mung ni bakpa duduk dengar sangat orang duduk mengopak, duduk kecek, duduk gapo. Orang duduk cari rahsia gapo-gapo mai duduk royak mung. Tebeng telinga. Ha tu dia nak dengar benar was lemuk manis. Orang kecek pun sedap boleh royak kecek ha orang. Ha hak ni belaka ni. Teruk dah kalau sekiranya kita pakak-pakak liang benda pasal ni, insya-Allah kita tak ada tahu mana ha orang. Kita tak tahu mana. Sebab tu we jadi daraklah kita ni. Kalau kecil mudah-mudah Allah tak tahu belaka. Gua tu tak tahu, gua ni tak tahu. Sebab apa? Sebab kita tak sedok dengar wah orang. Gua tu gua ni. Kita pergi gini sudah we jadi sud dalam hidup kita dah. Nana orang ada belaka keburukan. Ada belaka dosa. Ada belaka tak kena. Pah kalau misal katanya kita dok kita tahu hario, tahu gani, tahu gua tu. Labo gapo kita? Sungguh katanya setengah-setengah orang yang raya katanya ada kita tahu hal orang kita boleh beringat. Sungguh. Tapi tak jadi beringat sangat. Jadi bawa tahu pak tu jadi kau tak molek. Jadi masa bukan masa muka jadi tengok orang pak tu dengan sebab kita tahu keburukan dia gapo dia jadi masa main nak cerita kepada orang tu kepada orang ni. Ha ni payah dah. Kita nak gilik liang benda ni dalam sangkum. Oh payah. Lepas tu golik ni jadi pasal orang yang duduk dalam tarah tu lah. Kalau acan sama acan, kalau berisak sama berisak, tok perai sama tok perai. Ha tu. Keru sama keru. Orang yang mari sejik sama-sama mari sejik. Ha ya basain-basain dia dah. Tak kelah kita orang mari sejik duk ngaji dalam sejik nak gi kiokong dengan tok perai yang duduk dalam nak. Ya kolasa ya panggil. Orang ada kerja pak kadang-kadang pun rumangan sekali duduk sekali dalam bilik. Ha tu jalan tu nak jadi buku tak tegur masa muka berdeki ataupun kita duduk bilik ni tapi bilik nung bilik sano nuingan tu nuingan ni apa yang tak kena dengan kita jalan belakang tu orang pakat kecil papayuh kita nak cari orang tak mengupak kok orang tak cari rahsia orang dan orang tak dengar mengupak orang payuh. Ha ni, kita ngaji ni buat lagu mana nak jadi boleh hama. Ha duduk di kita masing-masing dah. Yang ke-10. At-taswir. At-taswir maknanya
buat gambar. Ulama kebanyak kira ayat katanya at-taswir ni maknanya buat gambar wo jadi tokoh. Sama ada rupa orang, rupa menate, ha tu benda hok bernyawa dia panggil. At-taswir juga maknanya pukul gambar, tapi tak nak masuk mana pasal pukul gambar apa 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 apa. Hok duduk di klong kita tu. Taswir di sini iaitu buat gambar yang berbentuk, yang berupa, bila kita tok pak tu ia ada bayar. Ha tu dia panggil taswir dalam maksud dalam hadis. Sebab di zaman Nabi tu dia tak ada lagi pasal buku gambar. Ya adanya orang ambil seluk, ambil gapo mari pan 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 pan. Mari buat rupa orang, buat gapo. Ha tu cuba kita perhatilah ni, lah ni banyak orang duk buat. Nah gambar gambar orang tu, gambar orang ni. Ha tu kita tak sedek sebutlah gambar siapa-siapa, faham sendiri. Nah Nabi ayat di dalam satu hadis, inna ashaddan nasi azaban, sesungguhnya ashaddan nas maknanya manusia yang seberat-berat azab. Ashaddan ni maknanya seberat-berat azaban, yang kena azab, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, al musawwirun, orang yang buat bentuk gambar hok toko sat ni. Tu bukan gambar sekeping duduk oleh kertas tu tak, bukan. Gambar stoko, dia tak panggil gambar, dia panggil apa? Pan. Tu pan gambar, tu pan orang, nate. Tu. Nah, terutamanya pasal cukup sore. Cukup seko kalau menate. Di akhirat sikit lagi, Tuhan pun ya, katanya dah mung panda-panda sangat, mung terabubuh roh. Wei dia hidup. Sebab tu orang dia buat tokong tu. Masya-Allah, naudzubillah dak. Pok-pok kafe belakang tu, kafe seluruh dunia hok dok buat gambar tepi ko gapo, dok gapo wah gambar tokong, gambar gapo hok cukup sore, walaupun dia tak sembuh, dia sembuh. Hok sembuh ko teruk lagi. Hok tak sembuh lagi. Hok pasal duduk cakup pegelah gapo-gapo buat gapo, hok pasal nampak katanya seekor sore. Sikit lagi di akhirat tu heroyak dah mu pandai sangat buat hamu bubuh roh. Ya Tuhan ni marah benar pasal orang buat gambar-gambar pasal tu. Lepas tu orang tanya, katanya lepas tu budak hok ngaji silapak tu. Walaupun mana? Dia kena duduk ambil seluk, ambil semeng, ambil din apa? Dinaman. Mari duduk kek 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 kek, mari duduk pan jadi gambar gotu gambar gani. Sebab kru yang nak tengok katanya famer siapa molek. Ha boleh kedak. Kalau untuk ngaji sekadar-sekadar katanya bawa lepas pada ngaji, kita salai benda tu, tak ada gapo. Tapi dia kita buat untuk kita nak tok dalam umur kita. Hak ni pun malaikat dia tak masuk. Dia cukup seko ataupun tak cukup seko, nampak sekerat, nampak sekodar katanya palo, lepas tu dada, lepas tu gitok atas mari tu atas gapo, atas panggung ke. Hak ni semua ni adalah dilaknat oleh Allah Ta'ala belaka. Sebab benda-benda yang tak sepatut kita buat, tak sepatut kita duduk letak. Supaya kita beli di kedai juga. Beli di kedai dah, nate yang kira katanya cukup seko. Ha tu kecuali kalau kita beli anak-anak kita main pasalnya belaga teng patah kaki. Nah, kalaulah kita beli nate-nate kita nak kita taruh dalam mari, nak kita tengok, eh sedak tengoknya tu ketah ni. Sedak tengoknya gajah ni, lima ni. Ha ni jalan belakang. Nah, sebab tu umur orang-orang Islam ni jangan we ada benda-benda pasal itu. Dia tak molek. Nah, malaikat dia tak masuk, lepas tu kita pun termasuk dalam golongan orang yang nampak kena suka cinta kepada benda-benda hak toko. Nah, di akhirat sikit lagi ya, teruklah walaupun kita tak ada duk, tak ada duak dengan tangan kita sendiri, tapi kita beli duk buh dalam rumah tangga kita tu dia tak molek. Habis itu dah. So lagi hadis, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun. Nabi gayak katanya tidak akan masuk oleh malaikat umuh yang ada di dalamnya anjing dan juga gambar. Tu zaman dulu gambar tu, gambar toko tu, lepas tu kiah daripada gambar tu, gambar hok toko sat ni iaitu nya gambar kita, gambar tu nenek, tu gambar hari nikah, kadang-kadang bi hok bini tak kelubung tu. Tu ya ada juga setengah-setengah umuh. Masya-Allah, buat ke nak pergi tengok ke orang hak mari rumah dia, boleh tengoklah kawin dengan mak ayah kawin ni. Nah, tu tekah hari tak kelubung tu.
Gambar kau nak saku. Orang mari dia tengok. Walaupun bini duduk kelubung dah lah ni. Bini tutup aurat dah lah ni. Tapi gambar duduk ada ni tengok rambut duduk panjang. Hanya lah dah. Sumpah dengan buka aurat dah. Sebab gambar jenis-jenis pasal ni, kita kalau boleh, nak ingat juga. Nak taruh takut. Nak ingat-ingat. Weh, masa muda dulu. Ha, taruh boleh taruh dalam album. Buh dalam mari. We tengok sekadar dalam rumah tangga kita boleh. Tak ada apa. Tapi kalau orang luar tak usah duduk sakuk. Tak usah duduk cuh, tengok, gotu, tengok. Dah tak usah. Benar-benar pasal ni benar yang tak sesuai. Umur orang Islam nak dia sakuk gambar apa tu? Hak gambar pasal ni. Ambil gambar raja. Gambar darah. Darah apa? Gambar tu gambar ni duduk sakuk. Walaupun dalam patitin sekalipun dia tak molek. Gambar kiyah daripada hak ni. Ha, tu sebab tu kita jadi peher benar-benar pasal ni. Walaupun kita tak duduk buca, tak duduk puja, puji ke apa tak. Tapi dia duduk nampak semua benar-benar dia kita tengok anak hari ni tak. Hak tak molek yang akan jadi molek. Hak bohong akan jadi sungguh. Dah kita duduk tengok dia anak hari, duduk baca semua, duduk ulang, tengok. Ni salah satu daripada buku-buku Cik Witia orang tulis. Ya, ya kata kan, benar dah kita tengok nanak hari, walaupun mula-mula kita tengok tak kena weh. Tapi wak kau lama kita tengok jadi kena. Jadi cok kau benar tu. Ha nilah kita jangan duk gi sakuk, duk gi tok benda-benda yang tak sesuai dalam umur kita sebagai umur orang Islam. Yang ke sebelah. An-namimah tu. An-namimah ni maknanya mengacung. Tu mengacung dia panggil ambil cerita orang tu mari duk royak kau orang ni. Ambil cerita orang ni duk gi royak kau orang tu. Tu dia panggil mengacung. Nah, Nabi pun royak di dalam satu hadis. La yadkhulul jannata namamun. Tidak akan masuk syurga siapa tu? Namam, orang yang suka mengacung. Tak boleh tahu sikit pun royak selalu. Jalanlah kau tu. Tahu sikit pak royak lalu. Ha, ni jalan belakang. Sebab tu mulut kita, hati kita kena jadi tertutup kata. Jangan semua hak kita tahu kecek belaka, royak belaka. Tak boleh. Kena ada kata rahsia-rahsia. Walaupun benar tu bukan rahsia sangat, tapi kita fikir molek. Benar hak tak sepatut kita kecek, tak usah kecek. Benar tak sepatut kita royak, tak ada kena royak. Kita nak royak gapo kepada orang tu dah. Bukan semua orang boleh tahu benda hak kita tahu dah. Ha, ni sebab tu kadang-kadang saya main mikir kat sore dah. Kita duduk dengan orang hak dia tak kenal kita. Bukan dia tak kenal dah. Dia tak tahu katanya kita ni siapa. Tapi berjumpa pak dia royak belaka. Go tu go ni. Kita mari mikir pula. Mung ni kan. Kalau dia aku pasal silap. Habis mung. Mu royak belakang aku. Tapi tak ada arah kita ni pasal orang bersih. Tak ada orang ambil cerita dia pergi royak kau orang tu, royak kau orang ni. Sekadar yang royak kau kita pakai habis. Lepas pada tu pun kita tak ada nak ingat benda yang dia royak. Sebab tu kita nak kecik, nak royak ke apa, orang hadut depan kita tu siapa? Kita kena tahu. Walaupun yang mari sekali 4-5 orang, tapi kita tak tahu lagi peribadi orang tu, peribadi orang ni. Dia siapa lah, benglang dia siapa, kita tak tahu. Bukan kita boleh kecek belakang benda kita tahu dah. Ni kena beringat. Ngacung ni galaknya ya hurai lagi dalam bahasa Arab. Hiya naqlul hadithi bainan nas li gharadil ifsad. Iaitunya dia ambil kata orang tu orang ni duk kecek pergi mari, tujuannya untuk nak jadi rusak. Nak jadi khianat, nak pelaga orang, nak bakar orang. Ha tu nak jadi orang baloh masa muka jalan belakang tu. Tu dia panggil orang mengacung. Nah, yang kedua belah. Al-ghibatu. Al-ghibah maknanya mengumpat. Ni benar-benar bahasa ini kena jauh belakang. Kata kok orang. Nabi royak katanya. Atadruna mal-ghibatu. Hei sahabatku semua. Mung tahu ke tak? Apakah ia mengumpat? Kalau pok-pok sahabat jawab. Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya lah lebih tahu. Qala Nabi kata kan, zikruka akhaka bima yakrahu. Iaitunya
kamu sebut ha sedara kamu benda hak dia beci. Ha tu. Jalan tu. Mengupak tu. Dia kita tahu katanya tua dia tak ada duk kena mana kita duk buka duk kecek. Ha, maka kita dinamakan pengupak. Orang okay, mengupak kok orang. Okay. Qila ada bagi Nabi kecek lagu tu ada seorang. Dia tanya Nabi. Qila qila ni maknanya ada yang ditanya, ada yang menanya. Siapa tu? Ada tu dia ramai-ramai cuma tak ada bubuh nama dia. Nah, qila dikatakan afara'aita in kana fi akhi ma aqul. Sahabat Nabi seorang tu dia tanya Nabi, Nabi, Nabi nampak lagu mana? Afara'aita ni maknanya apakah pendapat Nabi? Pandangi Nabi lagu mana? In kana fi akhi ma aqul. Jika pada saudara saya tu benar hak saya sebut, hak sengoti sungguh. Maknanya saya tak ada nak pelawak, tak ada nak bohong apa. Benar sungguh Nabi, saya kecek ni. Ha tu sebab tu orang-orang dia nak mengupak kat orang yang kata kan, eh kau bukan nak mengupak ni, kau nak royak. Kau nak royak ni benar sungguh. Ha dia takut-takut kan. Lama kaya duk kata-kata-kata ada orang mari kat cangwak dia, oh mung dia mengupak kat orang. Ha terjadi dia tabik dulu lagi. Dia tabik dulu. Eh tak ada nak mengupak ni dah nak royak. Lepas tu ha orang pun oh, dah dia nak royak, royak lagi. Ya. Ha tu tak. Masuk dalam ni ni. Qala Nabi katakan in kana fihi ma taqul faqad irtabtahu. Jika benar tu sengoti sungguh. Benar hak mu sebut sedara kamu nak ke faqad irtabtahu maka engkau sudah pun mengupak kepadanya. Ha tu maknanya dia benar sungguh, berlaku sungguh. Kita duk kacik kecek benda tu je tak kena kalau dia kita duk kecek ha dia maka nama katanya kita mengupaklah ke dia. Wa in lam yakun fihi, jika benda tu tak ada, ada tak ada pada saudaranya, pada saudaramu, faqad bahattahu, maka engkau sudah pun membohong. Ha tu maknanya mung sudah pun kecek benda yang benda hak tak sengati mung bohong. Duk raya, duk rekor sendiri. Ha, ni jalan belakang tu. Sebab tu benda-benda biasa ni, sekali lagi saya raya ada. Payuh ni kita nak pergi, nak pergi buai. Kadang-kadang kita, minta maaf dah. Kita tak ada mengupak di luar umuh. Tapi dalam umuh, mengupak kau ke. Dengan bini, dengan tuk lelaki. Ha, tu. Ambil ruang konok. Ma put kui naik ban ruan. Naik krop keluar. Ha, ni jalan belakang tu. Lepas tu utama sekali hak ni cocong orang-orang tino. Oh lemak manisnya mulut dia. Bukan. Orang tino ni mulut dia pek 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 pek. Lebih pada burung tiung je. Hari-hari. Ha ni tak ada arah ni. Sebab tu payah kita nak pergi break orang tino. Pasang mulut dia tak kecek ni. Ha orang. Okay. Ada selih sikit, gapo sikit. Kadang-kadang benda tak ada memiliki hukum dengan diri dia. Ha. Eh, payah dah. Pas cuba kita gambar. Eh, dan Nabi rakyat lagu ni. Pas hidup Nabi lagu mana dengan keluarga dia? Dengan bini dia? Oh, cerak lah. Nabi dia tak mengupak kau ke? Pas bini dia sendiri pun. Dan Nabi, dan bini Nabi nak kecek mengupak kau tu, mengupak kau ni. Cerak lah. Nabi dia kena break. Jangan kecek kau ke. Keriat. Nah, kalau bini kita kan keriat sungguh nak kecek dengan abel, kecek hau ke abel lagi. Pak nak kecek gapo be? Ha makan nasi tak kena kecek sehari pagelak. Tu ya. Kadang-kadang benda hok pasal mudah-mudah ni. Duk baca, tengok, duk perhati ke apa. Benda orang tino kadang-kadang dia pergi kedai ya. Pergi kedai ya. Masuk nak pagi sebentar klik mari pak panjang lebih dari sedepa ya oi ya berok 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 dia beli nasi buat ke tu buat ke ni tok laki pun serupa juga kecek reng tu reng ni reng turun ni jalan belakang dah dalam rumah tangga kita kalau boleh saya nak wi kita semua ni patut orang yang duduk tiktam dalam Facebook live ni kita kena hukum diri kita sendiri kena jadi picarana hok pasal pisit sud kita kalau lah tak mengupak ke orang sehari-sehari kalau lah boleh buat sungguh ni alhamdulillah saya akak ibu tangan dua-dua
dan kita tak mengupak kau ya. Ya pagi sampai petang sampai mana hari ni aku tak mengupak kau orang, aku tak kecek bohong, aku tak buat dosa tu dosa ni. Kita jangan duduk peheh katanya dosa besar tu duduk di zina, minum arak, judi saja. Kadang-kadang ni mulut kita ni, mulut lidah ni kita duduk kecek hal dia dosa besar hari-hari. Lepas tu benda tu kalalah tuwe dia tak wima eh, siapa di akhirat kita kena duduk gue. Orang lagi sabrak dah masuk syurga habis, kita kena duduk kecek lagi ni dengan Allah, dengan mamak, dengan timuh, dengan meknak, dengan gatu. Oh banyak aku kata kau mu, aku kecek kecek huduh hamu. Masya Allah, benda-benda pasal ni perlu kepada kita jaga molek-molek. Nah, jaga molek-molek ni kita ngaji. Saya pun tulung baca terjemuh ini. Tak ada duk hurai banyak ni, tapi bonapok katanya cerita ni perlu kepada royak panjang sikit, panjang sikit. Benar duduk dalam hadis, dalam kitab siap dah. Jauhlah daripada mengupak dah. Yang ketiga belah, iaitu nya al-la'nu. Allah. Nabi ayat katanya la'nul mu'mini ka qatlih. Laknat orang beriman dosa dia serupa dengan bunuh dia. Kita laknat orang. Laknat katakan oh, maki huduh-huduh kok orang, kata huduh. Boleh jadi sungguh, boleh jadi dak. Kita pun tak tahu juga, tapi duk laknat orang ni, masya-Allah. Teruk-teruk. Orang ada lidah dia yang tak jaga, mulut dia tak jaga lidah dia, mulut yang dirapuh kecek. Ha tu yang sebut belakang, maki huduh-huduh, kata huduh-huduh kok orang. Kadang-kadang kata ke bini sendiri, kata ke tok lelaki, kata ke anak. Kata ke orang tepi umuh, kata ke waris, kata ke apa. Jalan belakang ni, la'nul mu'mini taqatlihi, dosa dia serupa dengan bunuh dah. Allahu Akbar. Ni kena jaga molek lah lidah kita. Akhir sekali, sebab waktu isya sampai dah. La tal'anir riha. Baris yang baca, baris tak kena dah. La tal'anir riha. Jangan kamu maki laknat kepada angin. Angin mari pupuk, bau. Orang Melayu kita tak ada kata mana. Tapi Nabi sebut ni, umum dah. Boleh jadi orang Melayu kita berjuru apabila mari angin kuat pak tu. Hak tak bahaya kepada diri dia, dia kena tempat-tempat lain. Alu takutnya orang pakak sebut lagu tu. Eh apalah berlaku ni, angin pupuk kuat sangat. Tak kedai katanya dia kena pohon getah dia. Habis pohon getah. Eh ha eh lalu. Mulah lalu. Eh apalah angin ni. Pohon getah orang lain tak kena, mari kena hak kita. Ha. Habis dicabut, cabut sampai ke akar habis. Umi-umi tak boleh matang kita. Ha tu takut-takut jadi lagu tu. Tapi umumnya Nabi katanya la tal'anir rih. Jangan kamu maki kepada angin. Angin hidup pupuk mari fa innaha ma'muratun. Dengan sebab angin saat ini adalah diperintah supaya dia gi ke tempat mana-mana. Teka angin sedak, kita duk panah-panah dah. Panah udara angin mari pak bung Allah sedaknya semua orang pakak puji belaka. Tapi dah kita duduk molek-molek angin mari pupuk bau hacuh habis dengan umuh dengan kereta dengan bandar orang pun pakak mati belaka. Ha tengok setengah-setengah orang buat kau mulut dia rapuh sangat. Hei tu hei bakpo lah buat mari angin siapa kau ribut habis umuh aku ni. Ha tu kecek jadi tak khabar lah. Kita kena ingat molek. Semua tiap-tiap perkara Allah Ta'ala yang takdir. Allah Ta'ala yang perintah. Ha tu, gitulah. Wa innahu, Nabi katanya sesungguhnya man la'ana syai'an laisa lahu bi ahlin raja'atil la'natu alaih. Sesungguhnya sesiapa yang laknat satu-satu perkara yang benda tu bukan hak semati. Maknanya bukan hak sebenar. Kita duk gi kata kok orang laknat kok orang, maka Nabi katanya raja'atil la'natu alaihi, maka hak dia laknat orang tu naiklah atas kepala dia sendiri. Supaya kita sepak bola dah. Ambil bola sepak bung kena dinding. Ha klik kita semula. Tu gambar mudah. Mudah-mudah kita kata kok orang pun lagu tu. Kata kok orang tu bukan benda tak, maknanya kita tak sepatut kita sebut. Kita dah pergi sebut, maka laknat saat ni naik tapal kita sendiri.
Ini, nah, apa yang kita belajar pada malam ni insya-Allah akan menjadi manfaat dan faedah kepada kita semua. Lepas tu kita sambung semula dah pengajian kita sampai di akor yang ke-13. Insya-Allah kita sambung yang ke-14 semula di dalam perkara-perkara yang memberi faedah kepada kita dalam kehidupan. Wallahu alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.